Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawait ta'allum wa ta'lim an-naf'a wa intifa'a mudzakarati wa tadhkiru al-ifadati wa al-istifadah. Wa hasa 'ala tamassuki kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalal 'ala al-khair bi wajhihi wa mardati wa kulli wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdullah bin al-Husain rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi al-Masa'il Salihin wa kitabin amin fi kitabi matni sunnah min taufiq ila muhabbatillahi ala tahqiq al-anqar. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan bahwasanya ada beberapa yang dilarang di dalam hati, termasuk hasud ya. Wal hasadu wa huwa karahiyatun nikmati wal hasadu lan drengki ya. Wahuwa utawi drengki karahiyatun nikmati iku sengit nikmat lil muslimi marang wong Islam. Wastisqaluha lan milang apet ing nikmat, merasa berat kalau ada orang lain mendapat nikmat, mangkel hatinya. Iki mboten angsal ya. Ida lam yakrah, tetekala ni ora sengit sapa wong hu eng drengki au amila utawa nglakoni sapa wong bimuktadahu kelawan patrapane drengki. Ketika dia tengah hati ini timbul rasa dengki dan diaplikasikan dalam kehidupan, artinya apa? Ada usaha-usaha tertentu untuk menjadikan orang lain itu kehilangan kenikmatannya. Nek sok mami hati ini mangkel tetap dipendem apa? Ya, ada beberapa hal sing atas kemarin ini ditakwil sekiranya sakit husnudon atau dikembalikan bahwasanya oh ya mbak yang asal rezeki ini ku dari Allah. Masa kita enggak terima ya, kalau kita enggak terima sama dengan enggak terima kali keputusannya Allah. Mboten asal pun wal manu lan mundat-mundat bis sodakoti kelawan oleh sodako. Mboten asal mantun sodako dan kocok ini diundat-undat. Mboten asal aku kaya jajahnya bingi tak kaya ngono. Mboten asal aku mau duit ini wis tak tukono bakso aku gak dikai pentol. Mboten asal nek mbon maringi kudu sing ikhlas lillahi taala. Mboten iso tunda-tunda. Nah, mangkane napa ciri-ciri nek tiyang sing sedekah sing ikhlas niku napa rasane kados tiyang kapunten kados tiyang BAB. Tiyang BAB niku setelah BAB-nya keluar lega napa mboten? Atine mboten emon napa mboten? Mboten emon. Dan itu yang nak sota ke ikhlas ni, kau mahu terus dijual lah, dijual. Nanti hasil di sota kau membalas dengan kebaikan atau tidak, bukan urusan saya. Pokoknya saya tidak minta balasan dari orang itu, saya minta balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kau ikhlas. Diumpah makna kau yang BAB. Namun BAB lega tau kan? Justru nak buat metel tambah mulus tengah ini. Justru buat nun sodako malah merasa berat. Nah aku gak sodako, engkau nanti hisap ame Allah, malah berat. Artinya merasa berat. Untuk dicurno, untuk di sodako. Nah, oleh mantu sodako lego. Alhamdulillah, bebas. Makanya termasuk ciri ini kajengi kiamat nih nopo. Kita sedekah kesulitan. Termasuk ciri ini menjelang kiamat. Yang tiga ini mau coba aku kan orang ini. Aku gak doyan, aku wis duwe, aku males. Pokoknya ketika sedekah-sedekah itu sudah mulai ditolak, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Artinya apa? Nek kiamat kate terjadi niku wong-wong wis sugih kabeh. Sugih kabeh. Wonten tiyang sampeyan kaya bakso, mau cek kas mangan bakso. Ketika jajan, mau gak seneng. Enak-enakan jajanku
Mergo rezekine kan kada duwe. Ada dari ciri-ciri ini menjelang kiamat ngono apa? Nek wong wis kangelan sedekah ditolak. Ketawa diterima tapi gak dipangan. Lalu bilang tadi. Undat-undat sedekah ini mboten asal. Termasuk maksiat ya, mboten asal. Wajib tilu lan batalake apa almanu sawaba ing ganjarane sedako ganjarane sakit ilang pun termasuk sing batin asal masih hati-hati napa wal isroru lan netepake tumerus alat dan piing atas dosa dosa tapi dilanjutkan diistiqomahi nanti bilangin dari terus ngelakoni dosa mboten tobat-tobat mboten leren-leren iki terus sing mboten asal male wasu'udzanni lan ora penyono ni bilai kelawan Allah su'udzan dateng Allah mboten asal Allah niku enggak layak disu'udzan Allah niku maha baik Allah sangat baik Allah maha pemberi wa bi ibadillahi lan piro-piro kawulan Allah suudan kepada hamba Allah tapi nek waspada mboten napa-napa waspada mboten napa-napa waspada seumpama sampean gak ada sepeda motor waduh kate terawih tak lebokne tak kuncine cek mboten i ilang niku jenenge was waspada mboten napa-napa wa bi ibadillahi lan piro-piro kawulan Allah terus watak dipulan gorakan pilko dari kelawan kodar gak percaya kali keputusannya Allah Allah kodak kodok kodar bisa Allah betul percaya ini gue terus berarti termasuk rukunnya iman iman kepada Allah malaikat kitab rasul hari kiamat kodok kodar ini gue harus wal farahu lan seneng bil maksiati kelawan maksiat minu kang metu songko awake dhewe minu saking awake dhewe nglakoni maksiat merasa bahagia dengan adanya kemaksiatan baik yang ditimbulkan dirinya sendiri atau orang hebat iki jago mampu salut aku setuju mboten wah iki banyak dewa judi rek menangan rek hebat kepingin aku kaya awakmu mboten asa memang siap ya mboten asa amin gairi utawa metu saking wong liyane kemaksiatan itu baik timbul dari dirinya atau dari orang lain kita tetap harus benci mengelilingi napa termasuk kesepakatan ngendikan napa kaono kiai sing mboten seneng karo semua kiai mesti benci kali kemaksiatan semua kiai pasti gak seneng nek ketemu karo ahli maksiat tapi ono sebagian kiai-kiai ini sing dakwahe secara lembut wonten sing secara tegas ono kemaksiatan langsung diberantas kudu ning ngoten man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biati barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran kemaksiatan harus kalian apa rubah harus kalian buyarkan kalian usir dengan tangan dengan kekuasaan sampai dengan kekuatan sampai karena empatnya nggak ada nak mboten langsung dibubrak kali tangane nggih. Nak mboten mampu nggih kali lisan. Kok tak elingno ngene engko tambah tawuran. Paten-paten wis tak elingno nganggo lisan. Lan lisan tok nggih diancam kate dipateni wedi nggih paling tidak minimal teng ati gak oleh seneng ingkar teng ati. Tapi hal seperti ini termasuk tanda-tanda
iman yang lemah. Iman yang lemah. Mesti ini saja ini yang buatan, buatan orang biasa. Mesti ini tugasnya kepolisian. Eh, nah untuk senyata-nyata ini mesti ini tugasnya kepolisian. Kayak warung-warung buka Ramadan, ini mesti ini tugasnya kepolisian. Karena negara ini berdasarkan ketuhanan yang maha esa, harus mendukung umat beragama melakukan ibadah. Lalu kalau orang Islam gak poso kok dicarno, berarti niki gak Pancasila. Nggih. Nek sampean Pancasila berarti wong Islam kudu mengamalkan agama Islam. Nek gak mengamalkan agama Islam ditangkap poli. Oh, mesti ning ngono. Nggih. Mesti ning ngono. Makane polisi wonten pabrik minuman keras kudu nutup. Tugasnya polisi pemerintah. Nek wonten judi kudu ditutup. Tugasnya pemerintah polisi mesti nengok itu sebenarnya tugasnya pemerintah. Jadi kita tidak boleh merasa bangga dengan kemaksiatan baik yang timbul dari diri kita sendiri atau orang lain. Wal ghadaru lan nulayani janji itu so. Mene ketemu ya mboten teko, mboten teko, mboten teko. Mboten asal. Iki mboten asal. Jangan sering-sering napa menebar janji tapi mboten ada bukti. Nah, akhirnya mboten dipercaya kali dia. Ya. Termasuk kunci sukses orang yang sukses. Ya. Niku napa? Dia menepati janji. Saman butuh barang apa? Oh, barangnya ten. Insya Allah besok jam 1 datang. Barangnya jam 10 kunduki. Jam 1 karek ngedgaw. Oh ya, saman tunggu ya. Nggak usah beli ke tempat lain, ke tempat saya. Jam 1 datang. Akhirnya jam 1 wong itu kok, ya Allah, pakai Allah bisa. Ini mobilnya macet, bannya bocor, ngeten-ngeten. Insya Allah besok. Ini ngebanteng tol. Bicuk malah. Akhirnya mboten dipercaya. Dan dipercaya. Jadi walaupun orang manapun, walaupun orang non muslim, nek kepengin sukses ya, harus menepati janji dan harus jujur. Nah, yang niku akan lebih percaya nek kita jujur. Barang ngeten. Tapi regane sampeyan ten, oh mboten masalah urusan rego niku. Sing penting barangnya wonten apik pun puas kok. Niki akhirnya apa? Ada kepercayaan dari orang. Akhirnya menit tumbas mali, menit tuman, ngecak koncol itu luru misalnya ni, akhirnya tumbas ngeriku kafe. Oh ni ku, wah, dagang nak jujur ya acur. Ni ku betul benar ni, betul benar. Nek seumami nipu dalam masalah berdagang, okey lah seumami saat ini bisa untung 100%, 200%. Tapi ketika dia ambek ego keling juk mami cek harga teng nopo internet. Oh ternyata rekone sami ini kapok ta mami. Kapok. Dia akan mendapatkan untung 200.000 tapi seumur hidup hanya sekali. Tapi kalau sok mami jujur, jujur mboten nopo mboten nekek harga. Mboten ngerek harga. Akhirnya walaupun untungnya sedikit continue. Sama so, badine sakit, ya, jujur, atau badine gini ngali barangnya, kan ngali barang, ngambil 20%, terus jujur, atau ngambil 10%, tapi jujur, penting not yang itu tumbas, akhirnya nopo tumbas kuat, ribuan, puluhan, ratusan, nah pingin nih bisa nggak kuati, 10.000 ping, 1.000.000 bener, nah ini. Di 10.000 peng 20. Wonten mali ngejak koncone. Pesan selawe, pesan mali saged. Jadi nek kepengin sukses napa ndak boleh nih nipu. Walau bi kafirin senajan kelawan wong kafir. Enggak, menipu orang kafir juga ndak boleh. Nek sampe menipu orang kafir akan timbul pemikiran ngeten.
Oh ternyata orang Islam itu tukang nipu ya. Kalau gitu saya nggak akan masuk Islam. Nah ketika orang Islam itu jujur, adil, mereka akan tertarik untuk masuk Islam. Wonten tiyang Yahudi ya, tanah dilandas, kacangnya tambah lopo wonten. Akhirnya tiyang Yahudi ini mboten terima kali gubernure, langsung lapor teng khalifah. Kali khalifah dikirimi surat. Suratnya mboten rupa kertas tapi tulang. Tulangnya digarisi kali pedang, ambilkan tulang, diambil tulang, digarisi kali pedang, cep, garis lurus, sret, gitu. Pun, sama kayak nonton gubernur. Sengkat jengi ngelandas tanah wong, Yahudi, diparing akan tuh gubernur. Langsung gubernur yang derdek, langsung gagal gak sih tadi landas. Berarti yang Yahudi ini buatan poron di landas. Tapi dibek, so kali gubernur Islam. Akhirnya yang Yahudi ini lapor tentang khalifah atau presiden. Kalau presiden itu gubernur ditegur, ambilkan tulang, tulang digarisin dan melapa pedang, cret, lurus, cret. Ini disambil parang dengan gubernur. Yang Yahudi ini bingung, aku lapor malah digaris, belum digarisi bisa, karpe apa? Akhirnya diparang dengan gubernur, gubernur yang ngejar. Bapak, tanah sama yang kulo balik, no, betul sih kulo landas, betul sih kulo gusur. Akhirnya yang Yahudi ini penasaran. Duh, konten apa? Nah ini kalau dilengahkan kali khalifah, kali presiden, hati-hati, saman joknya bakal jadi itu tulang, saman bakal mati. Uripe sing jujur, sing lurus, ojo belok belok, nah, saman belok-belok, saman mati, dihisap kali Allah. Akhirnya dikirim no tulang kali garis itu isyaratnya, saman joknya mati jadi tulang. Sing lurus nek ora ojo belok belok ojo main tipu-tipu ojo sampe gak adil sampe besok di berkat wonten khalifah sing koyo ngoten akhire wong Yahudine masuk Islam. Nah, makanya kita tebarkan akhlak sebaik mungkin agar orang-orang yang memang Islam baik ya. Pokoknya Islam kita amalkan sesuai kali ajaran kanjeng Nabi, insyaallah banyak yang tertarik untuk masuk agama Islam. Lalu orang Islam seneng ada tawuran. Oh, cak mengaku Islam. Seneng ada tawuran. Lalu orang Islam seneng ada bom bunuh diri. Oh, cak mengaku Islam. Gua tadi teroris. Orang Islam nyopetan. Oh, cak mengaku Islam. Gua tadi pencopet. Nek tiang itu Islam wapi kata Wali Songo. Akhirnya semua orang di Indonesia tertarik kali agama Islam. Akhirnya menjadi agama mayoritas. Sane kok ada sing masuk Islam. Kados wingi sing syahadat wingi ya. Kita ngerti. Apa sampean punya sejarah kelam tentang sahabat-sahabat orang Islam yang pertama bertemu dengan saya? Tidak. Saya dari kecil Kristen proses yang ini dan tidak pernah bersinggungan dengan orang Islam. Dan teman-teman saya baik semua. Akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Saya lihat orang Islam kok damai, rukun-rukun, makanya saya tertarik kepada agama Islam. Akhirnya melibat Islam. Ini iya. Mejo yang kafir membatin ansa. Wal makrulan gawe upaya melakukan tipu daya membatin ansa. Mempolitiki, kenapa? Mempolitiki, nipu. Terus sing batin mal ansar malin apa wa bughdu sahabati lan sengit marang para sahabate Kanjeng Nabi batin ansar ya. Termasuk dosa benci kali sahabat iki dosa. Bagi dawuh Kanjeng Nabi tiyang niku nek benci sulit untuk menerima terhadap ucapan orang yang dibenci. Semua kula mangkal karo sampean. Kan ngomong apa yang paling males ngrono? Allah. Ngaten ya. Lah nek teng karo sahabat berarti enten kali sahabat ki ngoten. Padahal sahabat niku senengane nyampe no dawuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya ndak mau menerima juga. Sahabat itu bercahaya karena membawa cahaya ilmunya Kanjeng Nabi. Kalau kita benci sahabat berarti ndak mau nasihatnya sahabat. Sedangkan nasihat sahabat dari Allah, dari Rasulullah.
wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi cinta keluarga, ya maksud kita benci. Berarti kita bertolak belakang kali Kanjeng Nabi kuliah. Makane wonten habae, wonten sayyid. Nono wong elek-elek keturunane Kanjeng Nabi. Sawun wonten sami. Senajan kiai. Senajan kiai, senajan serbane gedhe. Nono wong musuhi keluargane Kanjeng Nabi, mboten bisa dinyong. Saumpama sampean duwe anak putu, putu sampean tulinan, ana wong mangkel gak seneng. Sampean mangkel ta mboten kali wong. Nggih. Napa malah putu sampean dimusuhi, sampean mangkel ta mboten? Mangkel. Kanjeng Nabi putune dimusuhi, Kanjeng Nabi seneng ta? Mboten seneng. Ngoten kok kepengin oleh syafaat Kanjeng Nabi. Nek seumpami keliru jenenge menungso dielingakan secara lembut. Nah, tapi insya Allah para habaib niku berusaha keras, berpegang teguh kali napa ajarane Kanjeng Nabi. Jelas para habaib, para sayyid niku kepingin agama Kanjeng Nabi tersebar. Niku agama mbahku iki. Mbahku iku mati-matian bela agama Islam. Masa aku cucune gak melok. Ya aku ya kepingin kayak mbahku. Mesti ini kepingin ngatain apa tuh? Kepingin. Wong kadang bapak itu tadi tentara, nih gitu kepingin tadi. Aku kepingin kayak ayah tadi tentara. Anu kembali. Jadi Kanjeng Nabi orang paling mulia seluruh dunia, seluruh abad, seluruh jagat. Mesti putu-putu ini kepingin meniru akhlaknya Kanjeng Nabi, menyebarkan akhlaknya Kanjeng Nabi. Wong kok gak seneng kali keluarga ning Kanjeng Nabi. Wong napa? Cita-citae para habaib, para sadan iku kepengin menebarkan agamane Kanjeng Nabi. Nek mangkel berarti kan tidak mau menerima nasihatnya. Wasolihin lan beberapa wong kang saleh, mboten ansal benci kali wong wong saleh. Padahal termasuk tombok ati wong kang saleh kumpul. Wal bukhlu dan medit bima kelawan barang au jabakan majibakan sama Allah. Allah kita wajib zakat gak kelem bayar zakat itu termasuk medit. Kita duduk ake berkewajiban haji gak kelem ngeculo duit daftar eman 40 juta ke daftar haji eman para balik ngomong berarti medit. Padahal ini pun wajib haji gak kelem ngeculo no duit dikembol susah mati keroyokan. Wasyukulan wasyuhu wallah alam bisawab ini nasrullah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bang? Walman dulu nih gue. Ciro lupa. Baris kelima. Walman nulan ngundat-ngundat bisodakoti kelawan oleh sodako wayuk tilu lan batalake opo almanu sawaba ing kanjarane sodako wal isroru lan natepake alat dan pi ingatasi dosa wasu'udhani lan Allah penyonone billahi ing Allah wa bi ibadihi lan biro-biro kawulani Allah wa takdibu lan gorohake bil qadari kelawan qadar wal farahu lan bunga niku seneng bil maksiati kelawan ngelakoni maksiat minhu kang metu saking awake dhewe au min ghairihi utawa metu saking wong liyane wal ghadaru lan nulayani janji walau bikafirin senajan kelawan wong kafir wal makru lan gawe upaya nipu
wa budu sahabati lan sengit marang para sahabat Nabi wal ali lan kawulargane Nabi keluargane Nabi was sholihina lan wong kang padha saleh-saleh kabeh wal bukhlu lan medit bima kelawan barang au capa kang majibaken sapa Allahu Allah mboten asal sedanten iki. Mungkin-mungkin selamat. Jadi harus dihindari kabeh ini. Ini sifat-sifat ngeten iki. Nek mboten ngaji mboten sebab mangkal dianggap biasa. Nek wis salah kok. Mangkal nggih wajar. Tetap diolah atine. Cek mboten enggak ada dendam, mboten enggak ada mangkal. Yang nek mangkal itu enggak bahagia. Yang nek gak duwe mangkal, gak duwe iri, gak duwe hasil itu bahagia. Atine niku bahagia. Wallahu a'lam.